Kembali lagi bersama saya Abdul Rahman dan ini teman saya Adit dari tim mekanik. Dari tim mekanik dan dibantu sama partner saya dari tim elektrik, Fabri Anta. Pada hari ini kita akan melakukan pengecekan dan pengetesan genset tensi 350 kVA 10 silinder. Oke, sebelum melakukan pengetesan, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita lihat kondisi baterainya. Kita ngetes baterainya berapa volt. Ya, ini 25,5 volt. Ini kondisi baterai bagus. Kita lanjut lagi. Di sini ada Bapak Adit yang akan jelasin tentang ini. Dan di sini ada panel disconnect baterai yang berguna untuk memutus masa mesin dengan masa baterai agar tidak terjadi korsleting listrik yang bila mana terjadi akan menjadi kebakaran. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan solar agar kita bisa tahu dan jaga-jaga tidak kehabisan solar saat melakukan running test. Oke, kalau sudah aman dan kita akan mengecek oli mesinnya apakah sudah sesuai dengan level atau tidak. Pak Abdul mau tanya fungsi dari untuk pengecekan atau melakukan running test genset mesin untuk apa ya? Ini agar mesin standby selalu genset bila terjadi pemadaman listrik dari PLN. Jadi kalau di suatu waktu dibutuhkan ini sudah ready langsung bisa dipakai dan tidak perlu apa menunggu orang mekanik atau orang elektrik. Selanjutnya kita pengecekan air radiator kurang apa tidak, ini sudah sesuai level, air radiator sudah cukup. Jadi memastikan kondisi genset ini ready ya pada saat dioperasikan ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN. Selanjutnya akan melakukan running test ya. Iya, kita akan melakukan running test. Pertama kita disconnect baterainya, kita langsung back on. Ini dalam posisi off ya. Kita on. Dan kunci kontak on. Posisi voltase baterainya 25 ampere 8 volt. Baik. Kita mulai starter engine. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
yang selesai menangani tes, kita matikan kunci kontak ke posisi off dan disconnect baterai dari posisi on ke posisi off agar menjaga keamanan dari korsleting listrik. Semangat dan terus berkarya. Like and subscribe Mekanik Elektrik. Yes.